Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Guys, bertemu lagi di vlog gua, vlog toko listrik guys. Jadi guys, ini malam minggu ya guys. Jadi tadi gua habis belanjanya sih siang tadi belanja. Jadi sama sales sih. Jadi teman gua ada yang teman SMP gue ya guys, teman SMP gua jadi sales baut-baut ya, sales baut mur. Ya, jadi gua baru ketemu di Facebook ya. Udah lama sih enggak ketemu, hampir 15 tahunan. Ya namanya Teguh ya, nama kerennya Black Baut ya atau Mur Oli. Ya, bukan orang hitam gitu kayak baut yang kena oli. Ya. Jadi tadi gua belanja baut-baut ya guys, scrub-scrub taping. Nah, scrub taping pengen tahu nih, ini namanya scrub-scrub taping guys, ukurannya macam-macam ya. Ini ada yang ukurannya 6x1 inch ya, jadi satu kotak ini guys isinya 1000 pieces. Jadi gua untuk scrub taping gua lengkapin macam-macam ukurannya dari 3/4, 1 ya dan lain-lain. Jadi panjangnya beda-beda guys. Oke, jadi gua jualnya per 10 PC ya, per 10 piece ya, harganya ada yang 3000 10 piece. Nah ini buat bolt tapping guys, namanya guys bolt tapping. Terus nah ini bolt tapping guys, yang kalau ini yang ukuran 6x1/4 inch ya. Jadi misalnya buat baut-baut apa ya, baut-baut gipsum loh guys, kayak gini ya, baut-baut apa ya, kayak digunakan buat inilah, ngebor-ngebor sesuatu lah gitulah. Jadi gua kan kurang paham juga ya guys masalah perbautan ya. Ini istilahnya baut-baut yang laku yang mana, karena kan banyak modelnya ya. Jadi gue bilang sama temen gue, Black, lu kan udah pengalaman ya, lu jadi sales 9 tahun, jadi gue minta tolong sama lu, tolong kasih gue produk-produk yang laku untuk ruang lingkup toko listrik dan seni material gitu. Jadi sama temen gue, oke, gue sediain. No, nah, kita disediain nih. Jadi ini ada scrub-scrub taping itu sama scrub gipsum. Nah scrub gipsum itu modelnya yang gini nih guys, dia warnanya hitam. Nah gini nih guys, ini scrub ya gipsum. Jadi kalau misalnya teman-teman masang gipsum atau apa, yang dibuat modelnya kayak gini. Oke, scrub gipsum. Terus gue belanja mur baut juga ya guys, mur baut ya, dari ukurannya macam-macam nih, dari yang kecil sampai yang gede. Jadi tadi gue juga dikasih sampelnya, juga sampel ya, contohnya guys, sebentar ya, gue ambil juga guys di luar nih, tadi gue pajang di luar. Jadi tadi gua kan belanja sama temen gua ya. Jadi selain belanja, gua juga dikasih contoh lah ya, baut-baut sama temen gua yang sales ya. Ya ini contoh baut-bautnya. Jadi kalau misalnya ada yang beli, tinggal dia mau contoh yang mana. Cuma gua belum lengkapin semuanya sih guys, karena kalau misalnya gua lengkapin semuanya kan biayanya lumayan ya. Ini nanti yang belum nih, Dina Dinapol nih, yang ini belum, tadi gue tanya sama temen gue, Dinapol belum dibawain sama dia.
Oke, ini. Terus ya, baut-baut. Jadi guys, toko-toko baut itu guys, untuk harga baut ini guys, modalnya ini lumayan kecil ya guys. Ya, cuma dia kita harus ngambil dalam partai yang banyak ya. Jadi kalau misalnya baut ini guys, ini baut berapa nih? Baut ini berapa nih? Modalnya berapa? Ini size M840 453 guys. Ya ini, jadi ini modalnya 16. Jadi ini modalnya guys, modalnya itu cuma 500 perak guys, 500 perak. Biasanya di toko-toko baut guys, dijualnya itu bisa 2.000-2.500an guys. Jadi untungnya lumayan ya guys, bisa 2 kali lipat lah kurang lebih. Biasanya orang kalau beli baut nggak satu ya, jadi biasanya beli 2, 10, nah itu keuntungan ya. Terus kalau sudah belanja baut banyak juga kan, langsung kamu sore ini. Paling kecil delapan. Buat apa sih? Buat kabel. Kabelan, bisa kabelannya ini nih, lan nih. Tonton ya, kabelan kan segini agak gedean lagi. Cukup kan? Berapa biji? Hah? Ada 2 aja. 2. Ada lagi? Oke guys, sorry tadi ada yang beli. Jadi ini gua beli guys, totalnya ya ada 20 box ya. Totalnya itu gua belanja habis 2.500an guys ya, gua belanja habis 2.500an. Nah, ini kayaknya stoknya bakalan lama sih ya, lama. Terus kenapa gua berani beli stok baut ya, walaupun gak lengkap ya, karena awet ya guys, tahan lama, jadi ini bisa bertahun-tahun sih, jadi gue gak khawatir ya. Dan gue yakin harganya pasti gak turun, pasti naik. Kalau barang-barang kayak gini mah, barang elektronik guys, barang-barang besi itu tiap tahun pasti naik, jadi gue gak khawatir. Oke guys, tadi jadi kalau kita belanja baut modalnya lumayan, cuma keuntungannya lumayan juga. Jadi terus ya nih, sama ini namanya kaku rivet guys. Nah ini kaku rivet. Nah jadi kalau kalian pakai baja ringan, pakai kaku rivet. Nah ini alatnya nih. Jadi karena gua jual alatnya kaku rivet juga, jadi gue beli kaku rivetnya juga ya. Oke. Ya jadi guys, hasil yang gue peroleh ya kalau jualan itu guys, biasanya gue puter guys, gue puter, gue belanjain
biar jadi barang gitu ya. Jadi gua sebulan belanja dapat, atau misalnya seminggu ada duit pas gua belanjain gitu. Jadi gua pengen tahu keuntungannya itu, gua pengen ngambil itu keuntungannya itu per tahun guys. Jadi keuntungan dalam setahun berapa nih, caranya gimana ya, mungkin dari banyak-banyaknya barang guys, misalnya toko gua yang apa ya, barangnya jarang, sekarang barangnya udah agak lumayan banyak. Nah mungkin disitu untung gua guys. Jadi kalau untuk makan lah gua bisa buat dari kerjaan gua dulu lah sementara guys. Jadi untuk sekarang hasil yang dari toko listrik buat pengembangan guys, pengembangan ini itu ya, bangun ini bangun itu. Jadi kemarin gua juga ini guys sempat bikin ini ya, ngerenov ya guys. Ini misalnya yang ini guys, apa namanya, akhirnya gua kan pakai ini ya, pakai banner ya, sekarang gua ganti pakai gypsum guys. Jadi pakai baja ringan gypsum, terus gua ganti juga tuh yang itu guys, banner yang iklan ya, banner iklan gua ganti. Jadi banyak yang gua ganti nih guys. Nah jadi kemarin gua ganti ini guys. Tadinya kan ini banner, tadi pakai banner, sekarang pakai gipsum guys. Nah ini terus papan iklannya juga gua ganti. Jadi banyak ini ya guys, banyak perubahan. Oke guys, jadi tadi baut-bautnya udah gue rapiin guys. Jadi untuk tampilan bautnya atau sampel-sampel baut gue tempel di sini nih guys ya. Terus untuk baut-bautnya sendiri gue taruh di rak yang ini nih guys ya. Jadi gua taruh sini, kita tinggal dibuka-bukain aja besok sama mbaknya, cuma catat dulu biar nggak lupa nih. Oke, misalnya gua buka gini ya guys, seperti itu. Oke guys, itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton video gua, jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Success.